Oke nih, berarti kita untuk semifinal pertama BPI 2 sama TV One 1, Natsu pegang BPI 2, okay. Aku pegang TV One 1. Okay. Gitu ya. Nah, kita akan lihat who will be the grand finalist. Ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah mulai langsung persiapan, teman-teman. Ya, sudah pada ready. Yes. Oke, okay, kita langsung saja kita kita melihat ini yang mana yang TV? Oh, yang intruder itu yang BPI. Aku ingatnya intruder itu BPI. Iya, ada Nyonyo tuh. Nyonyo, ya benar kan? Bukan, bukan, ya sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri ya. Oh, ya Nyonyo. Oh, intruder berarti udah TV One. Udah mulai lagi nih Nyonyo. Intruder berarti TV One ya. Betul. Alhamdulillah. Aku lebih dari sekadar senjata. Tapi menurutku final ideal itu justru ini Nats. Ketika nanti BPI 1 sama TV One 1. Kalau all BPI final menurutku gini. Menurutku gini kalau all BPI final ya. Itu kan mereka satu perusahaan. Ya. Jadi sensasi atau esensi persaingannya kurang. Iya, jadi mereka kayak ya kayak udah aja iya, kalah menang ya udah gitu loh. Tidak tapi ada. Tapi seru juga sih di saat dia saling nge-support nih. Okay. Tadi kan mereka saling support kan. Oh iya, kan? Jadi terpisah kata jadi battle nih. Harus battle gitu kan. Di sini kan kita kayak ngeliat kayak gimana nih mereka dan apalagi sesama jagonya kan imbang katanya ya. Iya, yang waktu ketika internal selection mereka ya. Itu bakal long game banget kali ya. Oh iya sih, benar sih. Ya ada another perspektif asik. Menarik, menarik, menarik. Ya intinya kan semuanya tetap bakery group ya. Jadi kita bakal support iya, aja satu, sih, kita bakal seneng juga siapapun yang masuk ke final. Betul, betul. Cuman kalau Natsu, berarti kamu lebih cenderung preferensinya all BPI final. Ayo pergi ke dunia. Ya biar cepet aja ya. Cepet-cepet soalnya. Enggak sih, belum tentu kalau all BPI final justru nanti long game malah. Enggak apa-apa, tapi kayak seru gitu karena jago banget dua-duanya. Okay, okay. Kepo aja sih gimana ngelihat gameplay orang-orang jago gitu. Iya, oke. Okay. Kayak kita berasa melihat ya para sepuh, para dewa bertanding. Kita udah kayak ngeliatin MPL gitu iya, ya. Iya benar, benar. MPL versi Bakri ya. Atau bisa jadi di antara mereka mungkin ada yang pernah main gak mungkin, sih kayaknya? Mungkin. Karena emang skill udah sejago betul, itu. Karena nggak mungkin juga walaupun katakan ini emang ini corporate meeting lah ya. Yeah. Tapi memang skill mereka cara mainnya itu udah beneran kayak pro gitu ya. Betul, betul, betul. Atau mungkin minimal coachnya jangan-jangan nge-hire coach iya kan iya, pemain yang coach dari iya e-sport. Jebolan e-sports profesional lah istilah katanya kan. Oke. Okay. Nah ini sudah mulai terlihat susunannya. Ini sepertinya terlihat jelas, Nats, benar. Apa nih? BPI sepertinya akan langsung ingin main cepat karena dia menggunakan ya kan? Roger. Iya. Roger dan itu hero apa sih yang pakai flicker yang bawahnya itu? Keputusanku tidak bisa saya, aku lupa lah. Tapi emang ya BPI itu agresif banget betul, sih mainnya. Betul, betul, betul. Sedangkan kalau di sini kita lihat TV One sendiri masih mencoba balance sih. Mencoba balance. Iya, karena terus ada Alpha, ada Aurora Mage iya, ya. Nah. Kayak tetap Mage ya, gitu. Iya, balas dendam. Oke. Kayak masih mengkombinasi ya, gitu. Iya, iya. Sebenarnya itu juga salah satu kalau aku boleh sharing ya teman-teman dan Natsu ya. Benar. Mm-hmm. Justru gini, kan kalau apa ya boleh dibilang yang paling basicnya itu kayak harus lengkap MM ada, tank iya, ada. Sebenarnya ya. Sebenarnya, tapi justru BPI tadi menunjukkan contoh tanknya dua, ya kan. Jadi enggak harus asal bisa mainnya tapi. Iya, asal bisa mainnya benar, benar. Enggak harus saklek. Harus ada MM 1, harus ada Mage 1, harus ada tank 1, ya, harus ada assassin. Kadang 1. Udah lengkap kayak gitu tapi kalau mainnya cupu betul, gitu juga ya, atau ya. Skillnya enggak ada. Iya, atau mungkin teamwork-nya juga kurang. Atau ya enggak kan? Ada teamwork, ya udah. Betul, sama aja. Betul. Wow. Begitupun sebaliknya. Menarik ya. Nih, BPI cuman kalah kalau ada telepon dari istri pas main. Kebetulan enggak ada ya dari tadi ya. Enggak ada, Pak. Makanya mohon menang maaf, terus. Kayaknya istri juga udah tahu kan yeah. Dikabarin kan, aku mau main mau turnamen dulu ya. Oh, gitu. Jadi jangan telepon dulu. Nah, istrinya paham gitu.
Sebenarnya gini sih, kalaupun istrinya mau iseng, daripada isengnya nanti malah menjadi berantem rumah tangga kecil, ya kan? Mm-hmm. Karena kan ini lomba bagaimanapun, tuh. Ya kan? Kan kalau menang pun nanti istrinya kan ini iya, senang dong. Juga. Iya, minimal dapat uang jajan tambah lah, ya kan? Iya. Oke, okay, luar biasa. Nah, oke. Okay, nah ini Nas, terlihat Nas, mereka menggunakan MM2. Yang mana? Isi ini, PPI. PPI ya? Bruno sama Roger. Ini jelas ini agresivitas yang mereka ingin kejar. Iya. Dan mereka juga flicker banyak ya. Nah, iya. Jadi itu udah trik, itu udah trik dia dari tadi dari awal. Nyerang kabur gitu ya. Ya, semoga yang terbaik ya untuk kedua okay. tim ini. Betul. Dan semuanya pastinya adalah juara di perusahaan masing-masing. Betul. Diawali dengan nyonyo. Nyonyo, nyonyo, nyonyo. Ini kemana ya? Mau lari kenceng banget. Hmm. Dengan Bruno-nya. Kayak mau main bola deh, bukan mau tanding, ya, bukan mau bertarung. Ya memang itu hero-nya. Farming dulu tipis-tipis ya. Farming dulu abangku. PPI. Oke, kita lihat apakah akan terjadi fast game seperti tadi atau... Oh, langsung terjadi. Oke, terjadi peperangan. First Blood langsung. Oke. Okay. Bahkan Roger BP. Langsung BPI. Bukan, Antv ya. TV One, salah. Oh iya. Nama jadi Antv. BPI yang First Blood, tapi tadi dari Antv juga... TV TV One. Kita kebalik-balik ya, untung satu grup ya. TV One ya guys TV One, ya. Wow, oke. TV One. Nah, TV One juga berhasil menyeimbangkan tadi ya. Iya, TV One oke okay juga nih mainnya ya. Oke, okay, memang kan tadi yang kita lihat juga Nats, mereka bisa membalikkan keadaan. Mm-hmm. Yang ketika mereka tadi lawan siapa sih pertamanya? Lawan ini ya Bakri Propis ini ya. Nah. Bakri Land ya. Bakri ya. Oh, enggak. Ini adalah umpan pertama. Kan BPI kan suka ngasih biar biar senang dulu. Dia senang HP gitu, kan udah dikasih harapan. Hati-hati nih. Hati-hati ya. Udah dikasih harapan nih, bisa nih. Kamu tipikal kayak BPI nggak, Nat? Aku enggak sih. Oh enggak ya. Tuh kan, langsung kan? Langsung dibales. Intinya dia tadi ngasih harapan doang, first blood. Buset, tapi oke. Ini bakal tapi kuat seimbang. Juga sih, TV kuat, One. Kuat, coy. Nih, lihat tuh, Nat. Mereka tidak yang... ini mungkin kalaupun BPI akan keluar sebagai pemenang, mereka akan mendapat ini mungkin akan menjadi game panjang ya. Bisa jadi bisa ya. Bisa jadi ya. Karena sama-sama. Ya, apalagi kuat. Kan udah tahap semifinal pasti betul. Pengennya udah langsung pada lolos dong. Minimal dapat peringkat 3 lah jelek-jeleknya ya kan. Iya, betul. Pastinya udah banyak strategi yang disiapkan ya oleh kedua tim ini. Nah. Itu tadi ketawa sih karakternya. Oke. Nah. Tuh. Masih nahan-nahan ya bertarungnya ya. Karena masih awal game. Fokus dulu, kayak mau naikin level dulu kali ya. Wow. Sebuah
gua. Kill. Terkill oleh turret. Iya. Kocak gaming. Oke, nah itu ada yang terkena gempur tapi tidak jadi mati, luar biasa. Keadaan berhasil dibalik, killing spree Parsa dari tim TV One ini luar biasa berhasil mengakhiri dominasi dari Roger. Ini tidak bisa diremehkan, Natsu. TV One sepertinya BP akan menghadapi kita lihat juga supporternya mulai pada serius. Tadi masih bisa cengar-cengir ya, sepertinya mereka juga merasakan wah berat nih kayaknya lawan yang ini ya. Iya, baru berasa ya. Baru berasa ya. Yang tadi silakan kata kayak masih trial lah ya. Oke, trial enggak tuh. Oke. Sedikit memaksakan dengan Alpha tapi oke. Iya, enggak terlalu maju ya. Oke, Turtle didapatkan oleh Wow. Oke, nah TV One nih, lihat nih. Mereka juga strateginya bagus loh. Artinya mereka langsung tuh kan dapat Turtle mengejar XP lane, Nat. Iya, ini. Artinya siapa cepat jadi ini. Bagus sih. Luar biasa Parsa unstoppable. Double kill, gold kill. Ini TV One keren juga sih. TV One keren juga nih. BPI PA, BPI jadi all BPI final dan. Buset, oke, double kill tapi ya berhasil. Oke. Setidaknya mengakhiri Parsa agar tidak semakin membabi buta ya. Iya. Nah ini seimbang sih, Nats. Ini seimbang. Cyborg ya. Ini TV One bagus ya, mainnya pelan tapi pasti. Betul, gitu. Betul. Santai. Dan jumlah killnya ini bahkan masih unggul sedikit ya. Iya. Gimana ini Pak Hadi? Gimana Pak Hadi mendapatkan perlawanan sengit rupanya ya. Rasa-rasanya BPI Final tidak semudah itu, Ferguso. Oh belum, siap. Belum. Oke. Mengalah dulu di awal. Nah, kita lihat ya. Game MOBA, oke, siap. Ya, late game core ya. Wow, turret sudah dihancurkan. Nah. Oh, aku tahu, lihat Nats, itu si Roger-nya ya. Memisahkan diri. Jadi dia farming sengaja. Oh. Jadi dia ya itu tadi kan, nah, untuk nanti tiba-tiba ketika open war dia mengamuk mencabik-cabik. Betul, bisa jadi ya. Soalnya turretnya di atas aja udah dihancurin. Betul. Dihancurin. Betul. Diam-diam dia main. Diam-diam menghanyutkan ya, walaupun nggak kelihatan dari sini. Betul. Diam-diam. Karena kemenangan juga nggak ditentuin dari banyaknya skill kan, seperti yang tadi udah. Nah tuh. Gokil. Loh, hancur lagi turretnya. Gokil ini. Gokil dia memang. Punya triknya sendiri sih. Kayaknya. Roger-nya ini kayaknya juga yang paling nge-carry sih. Nah, kita melihat di sini lah. Kalau dari TV One, yang jago ada Alpha sama Parsanya. Yeah. Kalau dari BPI, yang jago ada Roger-nya ini. Nah. Menarik ini, sangat menarik. Nah, dan strategi kekompakan ala BP yang tadi kita lihat ini juga diterapkan di TV One, ya kan? Betul, ya. TV One ini kompak juga. Benar, sih. Memang beda dia. Gox. Kuat juga ya, tebel itu. Apa itu biru tebel. Itu? Tadi itu, teng-teng. Teng-teng dong-teng. Lawan dua, tapi tetap menyala dia. Cyborg. Cyborg. Sang pembakar. Bukan pemadam, tapi pembakar ya dia ya. Killing spree. Thank you.
Oke, Lord sudah muncul. Nah, ini akan menjadi game changer, Nat. Wah, siapa nah, dapat? Buset, ini mah langsung ngelor, coy. Gokil, gokil. BBI, Pak Neka. Pak Neka. Oh, belum. Santai, karena Lordnya juga masih... Iya, masih pertama. Masih Lord yang... Kan tadi juga ada match tadi yang ngelor sampai 3 kali, kan? Iya. Nah. Masih belum sakit Lordnya, jadi dia santai. Betul, BPI kayak ya udah ambil aja, ambil sana. Dia masih sibuk dengan kayak farming gitu. Farming, ratain turret, karena turret udah pada hancur tuh. Iya, benar. Oke, kayaknya ini Roger akan menjadi juga game changer ini, kita lihat. Oke, dia build item juga sih, terutama ya Nats ya, artinya kan. Iya, benar. Tadi ada menggunakan life farms itu kan, dan ya. Menarik kue. Melawan Lord. Oke. Okay. Waduh. Wow, killing spree. Wow. Waduh. Wow, apakah BBI panik? Panik enggak? Wow, TV One. Tanpa disangka. Nice try. Selamat untuk TV One. Satu. Oke, sementara ini saya akan menegaskan satu fakta juga loh, Nas. Pilihan kamu dari tadi kalah mulu. Benar apa? Iya, kamu nih mulai dari nih Ubi. Oh iya, iya kan? Sumpah. Tapi ya, fun fact dulu aku pas zaman masih di JKT kan aku tuh suka dulu kan mainnya Twitter ya. Di Twitter tuh aku suka ngikutin bola. Oke, kayak tebak skor gitu. Mungkin atau aku ikutan nonton dan aku apa live report gitu loh, aku ikutan karena aku lumayan ikutin bola dulu zamannya Real Madrid, Arsenal gitu. Terus setiap aku lagi nonton, aku kayak support, terus kalah. Sampai aku tuh bilang udah Nats jangan didukung. Aduh. Dan ternyata itu masih berlaku. Masih berlaku ya. Makanya aku langsung kayak agak-agak flashback kayak apa jangan-jangan iya ya gara-gara aku dukung terus langsung kalah. Nah, tapi pas aku lagi nggak terlalu dukung. Menang kan dari coba tadi? Coba kita lihat kayak ya tadi, ya. Tadi pertama UB ya, sama BPI juga. Betul. Itu aku UB kan UB, karena aku sama ya UB juga. Nah terus apalagi itu tadi ya? Yang ini, yang ketika, yang ANTV. Oh, ANTV BPI 1. Ya, itu kan aku kan karena di ANTV, aku mikirnya ANTV, iya, mikirnya gitu, ANTV gitu. Ternyata BPI 1. Terus sekarang karena aku udah ngeliat BPI 2 sama BPI 1 tadi menang, aku berharap kayak ya udah pasti BPI. All final BPI. Ternyata, jadi kayak melawan TV One, ya udah pasti BPI lah. Iya. Ternyata TV One. Tapi kalau boleh cerita Nas, justru aku sebaliknya. Gimana tuh? Aku selama ini ya bahkan mungkin apa ya, aku dulu pernah terlibat dalam satu apa ya, boleh dibilang inilah, tebak skor lah sebenarnya. Satu platform tebak skor. Terus bisa nebak dengan dan, benar. Dan win rate ku itu bahkan 90%. Sampai temanku bilang, lu jangan-jangan bandar ya? Enggak punya cenayang jangan-jangan. Nah, jadi makanya kan tadi aku bilang, aku menurutku aku tetap yakin bahwasanya ini finalnya yang ideal ya, BPI 1 sama TV One. Kita lihat, dan atau gini deh, kita akan mencoba adu mekanik dalam hal kekuatan ininya ya, kekuatan menebak kita. Okay, apakah Natsu justru dengan apa ya, kesialannya atau Haidir justru dengan kejeliannya, kejituannya dalam menebak. Berarti kita sekarang switching. Ya, Natsa kan tadi mendukung BPI. Nah, kamu kan sial, ya kan? Akhirnya BPI kalah. Aku dukung UB nih sekarang ya. Nah, sekarang berarti kamu dukung TV One. Oh, sekarang kan ini kan? Enggak, masih ini dong kan BO3. Oh iya. Nah, berarti kamu sekarang dukung TV One ya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Kita akan melihat apakah TV One kena tulahnya Natsu. Boleh, bisa uji coba. Apakah emang experiment yang aku dukung selalu akan kalah? Akan selalu kalah. Ini berarti kamu dukung TV One ya? Oke. Di round kedua, Natsu akan mendukung TV One untuk menyamakan kedudukan. Betul. Oke, kita mulai nih dari tim TV One. TV One, betul.
akan nge-band hero apa kira-kira? Kau berdasarkan tadi apa tuh tadi ya? Air tenang. Yang tadi menjadi kuncian adalah sebenarnya justru Roger. Roger ya. Harusnya dia nge-band Roger. Betul. Tapi ini belum ya, masih link dulu. Wow, Hylos-nya di black di band ya, biar gak ada hero tebel-tebel kali ya. Tetap aku BPI dan TV One lah final. Mark my words, asik. BPI cukup satu aja kali ya. Kalau menurut Kak Haidir pengennya BPI itu satu aja. Kalau nggak BPI satu, BPI dua. Betul, gitu. Karena... Biar kasih kesempatan buat yang lain juga nggak sih? Lah, itu juga. Tapi aku setuju juga dengan Atsa kalau all BPI final akan menarik juga. Tapi tetap justru begini, TV One tadi dengan permainan terengginasnya, itu tadi kill death-nya mencolok loh, Nats. Iya, betul. TV One... sangat mendominasi. Dari awal ya? Dari awal bahkan ya. Nah, ini juga mulai terlihat dari supporter BPI yang menyepi. Ya, artinya apa? Mereka serius. Semaneng. Mereka langsung menyemangati teman-temannya. Iya, langsung. Iya, kalau tadi kan mungkin mikirnya, ah yaudah ini masih bisa di inilah ya kan. Mungkin di sini dia sambil mengingatkan si playernya supaya mungkin entah jangan jumawa atau apa. Atau siapa tahu tadi pada kayak lupa atau ngeblank kali, nervous atau gimana, akhirnya diingetin lah. Harusnya ini udah lebih jago PPI kali ini. Betul. Hayabusa juga sudah di ban ya, karena itu juga lumayan BPI itu jagoannya Hayabusa juga. Keren nih TV One, tahu dia hero apa aja yang memang beda di-ban. Nih TV One nih ya. Memang beda. Xbox-nya juga di ban. Dingin embusan kristal salju, abadi bagaikan kalbu yang membeku. Aurora menarik aku ya. Aku melihat banyak sekali. Selalu dipakai ini oleh. Saatnya berburu. Intruder nih TV One ini cukup menarik ya. Secara skill set playernya dia boleh aku bilang lengkap sih Nats. Yang nama akun Intruder ini ya. Iya. Dia seperti apa ya? All role sebenarnya gitu. Jadi kan ada orang yang spesialis misal Natsu dengan mage. Tapi dia bisa semuanya ya. Dia bisa semua. Kalau aku paling susah, justru aku paling susah ini Nats. Paling susah pakai mage atau kalau enggak Pak Tank. Kayak menurutku kayak apa ya? Ya aku lebih suka fighter sih. Mungkin makanya aku juga petarung anjay. Asik. Tarung dalam kehidupan. Aduh. Aduh, nah, seperti itu. Jadi relate ya. Ya. Aku adalah wujud balas dendam. Ayo BPI semangat BPI. Bukan sekadar T1 juga. Apakah T1 akan benar-benar menunjukkan kekuatan tagline-nya? Memang beda. Memang beda. Memang beda ya. Cara bermainnya, cara supporting-nya. Ini saatnya menguasai lapangan. Your team is ticking. Satoru Gojo. Demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Thank you.
kau. Itu juga lahir dari perbedaan. Bahkan ombak terkuat. Oke, pertandingan akan segera dimulai. Yes. Waduh, pertandingan yang cukup sengit ini ya. Kedua tim ini pasti udah mempersiapkan. Betul, apalagi mungkin bagi BPI yang pertama kali menelan kekalahan. Mm-mm. Ya, mereka pasti satu sisi jadi semakin menggebu-gebu untuk membalikan keadaan. Ya, atau apa jangan-jangan dia ngedown juga ya? Nah, karena pertama kali kalah. Karena iya, kan? Dan shock terapi. Ya. Nah, ini ini menjadi satu pertandingan yang pasti kemungkinan besar akan menarik ya. Kalau gitu langsung aja kita lihat. Ya. Baiklah. Oke, sudah terjadi pertumpahan darah pertama, Nats? Sudah first blood? Belum, masih... Wow, sedikit lagi. Waduh, apakah BPI terkalahkan? Oke. Okay. Wow, first blood oleh tim TV One. TV One! Wow, sayang sekali BPI tidak... Luar biasa ini ya. Nah, coba Nats, kita tadi lihat Nats. Yang Nats dukung nih kan TV One deh, ya kan? Apakah... apakah akan bisa menang ya? Berarti tandanya dukungan aku enggak ya. tetap karena kan kamu di awal dukungnya BPI. Oke, mari kita lihat. Tetap diinin ya. Tapi kayak TV One emang jago juga ya. Jago, Nat. Itu lawan aku apa ya? Ngelihatnya tadi itu jago, Nat, yang ketika dia comeback itu tadi. Uh-uh. Itu sih aku yang udah sukanya. Wow. Turtle sudah diambil. Gesit juga sih ini mainnya TV One. Ya, mulai ada penyerangan ya dari BPI. Apakah bisa?
Enggak, ternyata TV One emang kuat kayaknya. Kuat, tuh. Nats. Oke. Okay. Dapat satu. Lagi. Kayak mulai comeback nih BPI. Hmm. Apakah dukungan aku akan kalah lagi? BPI 2. Nah, sepertinya BPI kesulitan nih, mulai menemukan satu tantangan besar ya. Iya. Setelah tadi menang mutlak ya, langsung sikat 2-0, iya. 2-0. Bisa dilihat ya muka-muka. Betul. Udah pada tegang. Sudah tidak, sudah dengan tidak, iya, ya. Iya. Karena emang lawannya lumayan kuat, ini, kuat, kuat si TV One. Nah, kalau nanti misal yang prediksiku yang benar nih, Nas, BPI lawan DP1. Itu udah deh, aku udah nggak usah dukung siapa-siapa deh daripada kalah. Justru maksudnya, aku... bukan, kalau sekarang apa? Si BPI menang, uh-huh. Tandanya aku kan dukung TV1. Uh-huh. Berarti udah aku nggak usah dukung siapa-siapa lagi. Iya, kan udah, iya benar-benar. Nggak, tapi misalkan nih, kita berandai-andai sedikit lah. TV1 1 sama BPI 1 ya. Bisa jadi justru ini misalkan pendukung Umbe 1, wah kasih paham ya, seperti seakan-akan di underestimate sama casternya, tapi tidak, maksudnya berandai-andai. Nah, menurut gue justru ini final ideal, karena apa? Karena pasti BPI yang satu akan sangat ingin membalaskan dendam BPI timnya yang lain yang dikalahkan oleh TV1. Iya, benar. Nah, benar, gitu. Ya. Justru itu juga, Nats. Bagus juga. Yang aku akan, apa ya? Aku lebih harapkan ya daripada All BPI Final. Betul betul ya udah kalau nah, gitu. Udah atur aja tapi lah ya. Tapi ini gimana ya BPI-nya juga lagi jago-jagonya nih. Betul. Oh ya itu ya dengan oke. Oke. Oke, mulai 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 terlihat. Nyerang, ya? Gokil. Mulai ada harapan mung dari para supporter. Mulai bisa tersenyum. Aduh. Menarik ini. Nah, bentar ini kenapa kok tiba-tiba lah. Oh enggak, itu hanya pancingan ya, tentu saja ya. Karena dia, Alpha itu punya stun memang. Iya. Nah. Wow. Berdua nih. Lah, berduaan, berduaan aja nih, Bang. Lari, lari, lari. Wih, selamat menyelamatkan diri dari TV One. Mm-mm. Langsung recall saja ya. Iya. Berduaan aja, karena Bang. Kalau balik lagi, udah mati itu. Iyalah. Bunuh diri itu namanya ya. Mm-mm. Siwan tetap santai. Memang beda, memang gak, beda. Gak perlu terburu-buru ya karena dia. Nah, langsung sekali dua. Oke, gitu. Nah kan, nah di situ dia mancing open war sebenarnya. Nah, wow. Terpancing rupanya, terpancing. Apakah akan ada penghabisan? Wow. Oh, luar biasa. Oh, oh. Wow, sama ya? Oh, sama ini, sama, sama kuat. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ternyata tidak ada yang lebih lemah ya. Ternyata pancing sama pancing. Oke, band-nya mengeluarkan ludah mautnya. Berhasil mengambil turtle ya. Iya, betul, betul. Nah, di sini lebih terlihat imbang berat ya, Nats ya. Artinya berarti BPI juga BPI udah belajar dari kekalahan pertama ya. Di sini udah melakukan perlawanan. Betul. Oke, okay. Nah ini kita bisa lihat nih, masing-masing tim masih akan farming ya, yeah. Karena kedudukan mulai dibilang imbang berat. Namun dilihat-lihat dari TV One kali ini lebih berani ambil inisiatif untuk menyerang ya. Nah dan ini lagi terjadi, ya. Oke, okay, mega kill, oke, okay, kita lihat Alpha, oke, 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 Parsha, double kill, double kill, oke. Okay. Triple kill, bang! Wipe out! Oh, wipe out! Blokir, BPI ini benar-benar ya? Enggak, itu TV One, coy. Enggak, ini BPI. Oh, ini BPI ya? Oh ya, maaf, Pan. Maaf, Bang Nyonyo. BPI balas dendam sih ini. Balas dendam ya.
Iya. Ayo udah wipe out itu langsung hajar. Yuk, bisa yuk. TV One bangun lagi yuk, bisa yuk. Asik. Ternyata TV One kalah langsung gara-gara didulku Natsu. Waduh, jangan dong. Aduh. Aduh, mengsedih aku. Udah mending Natsu gak usah. Iya, kasihan timnya jadinya. Bukan, kasihan yang kamu dukung. Siapapun ya. Tapi gak ya. Tapi ada loh, Natsu. Nah, ya. Apa tuh? Kadang... Kamu tahu itu si Jerome Pauline kan? Tahu, kenapa tuh? Sama tuh kayak kamu tuh. Oh, dia juga kalau ngedukung kayak kalah. Kalau ngedukung itu kayak kalah gitu. Kayak bahkan waktu aduh. Itu iya, enggak tahu ya apakah sebenarnya bukan berarti kalian balak ya, tapi maksudnya memang apa ya? Seperti seakan-akan itu gimana ya? Iya. Bingung juga ya. Mungkin kebetulan, tapi ya kebetulannya tapi berkali kan, berulang ya. Karena kan kebetulan rasanya lebih dari 3 kali. Nggak aduh, mungkin kebetulan lah ini ya. BPI udah ngambil Lord, Turtle, udah... Udah makin jadi nih. Oke, okay, betul. Ya, mereka sudah ngambil... Oh, Lordnya tadi udah mati tuh sama udah. BPI? Udah, gokil, BPI. Gokil. Keren banget memang. Cukup menegangkan. Oke, okay, inisiatif memulai war tapi tidak terpancing. Nah, oke, okay, pada akhirnya juga akan termulai juga ya warnya. Oke, okay, ke... Sikat itu, sikat miring! Cut like gokil bandnya ya. Oke, okay, TV One mulai bisa melawan. Tapi Lordnya sudah masuk. Lordnya sudah masuk, oke, okay, lumayan ya. Lordnya dan masih ini cukup ya, masih melukai Fontaine. Ini artinya menjadi satu keuntungan tersendiri buat tim kanan ya, BPI. Mas Nyonyo mulai tegang, Mas Nyonyo. Akhirnya ya Mas Nyonyo yang ngerasain keperlawanan sengit ya. Tapi ini berkumpul terus ya BPI ya? Betul, kayaknya. Betul. Artinya mereka ini ya, menggunakan strategi solid. Solidaritas, betul. Tanpa batas. Tapi kayak, kalau misalnya si TV One kalah ya, berarti ini BPI ini ya, bakal abis ini main lagi ya? Iya, tiga ronde. Dan arah angin bisa berubah ya. Iya, kemungkinan BPI ya. Iya. Aduh, menarik ini ya. Oke, satu sisi itu kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, karena sudah unggul secara XP sama Minion, BPI berusaha menekan tetapi tetap tidak semudah itu. Karena bagaimanapun TV One memang beda. Iya. Ya. TV One masih berusaha melawan. Iya, masih berusaha, ya. Betul. Enggak yang betul. Pasrah aja gitu. Iya. Masih memberikan perlawanan sengit lah ya. Iya, dan kayaknya masih bisa terlawan betul, juga sih. Masih bisa epic comeback. Sangat dan itu BPI menyadari juga ya, karena mereka menekannya belum masih mencari titik yang akan membuat mereka bisa leluasa. Iya, betul. Karena salah langkah sedikit epic comeback. Iya. Oke, okay, namun mengusahakan Lord ya. Oke, okay, sepertinya okay, akan langsung. Oke. Okay. Lord kedua didapatkan gokil kembali oleh BPI. Serius amat bang, kayak lagi ujian. Oh ngantuk. Ini. Pusat ngantuk. Emang jam-jam tidur siang. Iya sih. Ya. Karena di hari Minggu ya. Betul, apalagi ya. Karena hari Minggu tuh mager-mageran. Dan sudah beraktivitas dari pagi, ya kan? Betul. Matanya udah pedes. Oke. Okay. Wow, cepat sekali berhasil. Ini band-bandnya akan menjadi MVP dan oke. Okay.
Oke, kita lihat apakah masih bisa mempertahankan TV One. Oke. Oke, okay, legendary, begitu luar biasa. Kasih paham dong, kita belum menemukan Savage ya di sini ya. Oke, Oke, fokus kepada Fountain. Oke, okay, BPI 2 selamat. Hanseng, kalah lagi. Pembalasan. Aduh, mau nangis aku. Sebuah fanfic ya Natsu ya. Nah apa sih, gini banget. Udahlah aku gak usah dukung siapa lah. Aduh. Gak usah ngedukung. Gini deh. Tapi fanfic loh, apa? Oke, gimana? Kak Haider gak mau ada BPI kan ke final kan? Yeah. Ya udah aku dukung BPI abis ini. Karena dari ya. Kebetulan dari tim BPI udah bilang Natsu nggak usah dukung BPI. Oh iya benar, oke. Jadi di sekalian. Karena kalau aku dukung kalah kan, jadi ya udah. Jadi sekalian ya. Request. Nah, ayo kita akan melihat sekaligus ya. Apakah justru ini akan menjadi satu apa ya? Apa nih? Mempertegas kesialannya Natsu dalam urusan tebak skor atau memberikan dukungan gitu ya teman-teman ya. Tapi satu sisi ya ini menarik. Sebenarnya kalau di luar tadi perkara faktor apa ya, hal-hal yang mitos seperti itu, memang BPI banyak belajar ya Natsu ya. Yeah. Nah, dari pertandingan yang kedua tadi ya kan kita melihat BPI mencoba lebih solid. Nah dan lebih menekan, tetapi lebih solid juga. Nah ini yang membuat akhirnya TV One BPI bisa menyamakan kedudukan. Menjadi satu sama dengan TV One. Iya. Oke, berarti Natsu akan kembali dukung BPI dan kita lihat apakah BPI akan menelan kekalahan bukan faktor apa-apa tetapi faktor luck dari Natsu yang seluar biasa itu. Kalau kejadian kayaknya kamu harus ini deh Natsu. Aku di-ban sama BPI ini. Enggak, kamu mungkin harus mencari tahu kenapa kamu selalu. Kalau gitu aku bisa tebak skor dong, tebak aja yang kalah. Pakai yang kebalikannya, iya benar-benar, oke. Teori kebalikan. Menarik tuh. Oke. Boleh. Tapi di luar soal kayak gitu, kamu untuk yang kamu dukung, sejujurnya ya, di luar soal ada faktor itu tadi lah, ada faktor Natsu ini yang dia dukung selalu kalah, ya. Tapi kamu menjagokan siapa? Karena ini do or die ya. Dari analisa permainannya aja lah. Dari ya kan? Analisa permainan ya, bukan dari. Dari itu tadi. Ya. Sebenarnya sih tadi kayak sama-sama oke gameplaynya. Cuma. Akan lebih condong kemana nih, menurut kamu? Yang mana? Yang apa? Yang menang ya. Kalau dari yang barusan, match barusan tuh BPI bener-bener kompak banget ya, solid banget, dia nggak terpisah-pisah. Terus juga. Gercep mainnya, aku suka kan dengan kecepatan mainnya BPI dari awal tadi, awal lawan UB pun juga kayak gitu. Aku sih BPI ya. BPI ya? Yang terlepas dari yang apa yang aku dukung kalah. Aku gak mau juga gitu BPI kalah karena gitu. Aku. Satu fakta menarik teman-teman ya. Natsu dari SMP ketika mendukung sesuatu hal selalu kalah. Dan ini benar bunda. Serius, sudah dari, kita melihat. Tapi aku... Sejujurnya Natsu setuju. Sukanya apa game yang mana? Enggak, setelah mana? Melihat begini, ketika sama-sama peak perform, artinya lebih siapa gini, TV One yang ronde pertama menampilkan penampilan yang terbaiknya. BPI ronde kedua menampilkan penampilan terbaiknya. Ibarat kata sama-sama versi terbaiknya asik. Diadu itu tetap BPI kalau aku. Jujur ya. Oke, walaupun aku sebenarnya berharap tidak all BPI final ya. Gitu, tapi kalau tadi berdasarkan analisa permainan, memang BPI ketika udah versi terbaiknya menyenangkan dan sulit dikalahkan. Iya, menyenangkan dan sulit dikalahkan. Top player udah juara. Betul. Jadi kita lihat saja ya. Baik ke buat pemirsa, pendukung BPI mana suaranya? Pendukung TV One mana suaranya? Boleh ikut ramaikan di kolom komentar live streaming yang bisa teman-teman semuanya saksikan di channel YouTube AnTV dan juga Lensa Olahraga ya. Dan kita Haider dan Natsu masih akan mendampingi sampai nanti berakhirnya penyelenggaraan Mobile Legend Esports Competition ini ya teman-teman ya. Aku melihat banyak sekali bangsa.
Demi kemuliaan. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Aurora, dia di-pick kembali ya, Aurora? Iya. Ada yang menarik dari BPI karena BPI atau TV One ini yang selalu pakai Aurora. Embusan kristal. Sepertinya BPI. Oh, ada Cyclops akhirnya. Cyclops akhirnya nggak jadi, cuman lewat. Oh, nggak jadi, cuman nge-click doang. Aku menunggu Cyclops, tapi tidak karena ini magenya udah Aurora ya. Iya. Mungkin kan ada Cyclops. Tapi ya tergantung tadi kan bisa dua tank, bisa dua. Dua mage kayaknya nggak penting nggak sih, kalau tank kan lumayan. Iya, iya betul. Iya karena bisa tebel badan ya. Oh. Kalau mage cuman sakit di burst doang, iya, tapi nggak perlu lah dua. Iya iya, jadi malah daripada merugikan. Daripada ya bunda ya. Bahkan ombak terkuat tidak bisa menggunakan band lagi. Ini strategi ya. Sepertinya BPI malah justru nih Natsu dari TV One berusaha mengimbangi. Tadi kan BPI yang menonjol tuh yang user bandnya. Nah sekarang dari TV One justru menggunakan band. Nah kebayang gak Hiro? Jadi tuker ya. Iya seakan-akan justru mencoba mensabotase sekaligus ya sudahlah menggunakan kemampuan lainnya gitu kan. Nah keputusanku tidak bisa diganggu juga. Aduh ya Allah. Menata ke arah ujung. Nolan. Di band kirain ada yang pakai Nolan. Jarang juga tuh Nolan tuh. Iya, terus kenapa di band ya? 10 tahun aku di penjara. Menarik. Ini dari pick hero-nya. Ya, pick hero-nya. BPI lagi-lagi menggunakan Roger ya. Sepertinya dari para anggota squad BPI ada emang user Roger. Itu kayak hero andalan yang selalu ada loh Nats di setiap pertandingannya BPI. Oh iya. Nah, iya kalau aku perhatikan. Mana Roger tuh? Itu yang atas sendiri tuh. Yang kiri atas. Oh. Nah, yang kayak bapak-bapak tuh mukanya. Bapak-bapak ya. Ya. Oke. Nah, oke, dengan kombinasi Johnson ini akan menarik. Tapi oke, Johnson atau Franco atau oke, kira-kira yang mana nih? Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Itu Nana bukan ya? Bukan ya? Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Oke, ini menarik. Tigreal dan Bane itu dua tank. Nah, secara tidak langsung yang TV One. Aku melihat harapan yang paling terang. Dia menggunakan triknya BPI ya dengan dua tank. Cuma yang satu lagi bisa jadi apa gitu enggak sih? Ya, yang satunya yang Bane-nya bisa jadi lebih ke fighter. Oke. Gimana BPI masih optimis melenggang ke final? Masih. Udah lebih cerah ya, mukanya udah pada iya. Lebih semangat. Tadi yang pertama shocknya kerasa banget tuh bunda. Iya, udah berasa kayak abis diomelin sama istri di rumah. Iya, langsung udah. Iya, udah kusut gitu atau ya. Jangan-jangan ada istri yang telepon lagi. Oh. Tadi kan dibilang, tadi kata viewersnya, BPI bisa kalah kalau ada istri yang telepon. Istri yang telepon, itu kali ya. Ada yang telepon. Ya. Ayah, aku kok gak selesai. Oke. Iya, hari Minggu loh ini. Kok enggak selesai sih nge-game-nya? Nge-game. Mending kerja ya, nge-game.
Oke, nah jadi ini akan menjadi penentuan besar. Iya. Oke, mari kita lihat who will be dance grand finalist. Menang. Yes. All troops burn. Gokil langsung bermain dengan jungler. Oke. Nah ini oke, okay. Sudah langsung terbuka war, oke. Okay. Tigreal hampir mati, Roger mengejar, oke okay, first blood, benar. Oke. Oke, BPI mulai menekan ini Nat. Terlihat, wuh. Oke, luar biasa. Sepertinya... Emang BPI seperti ini. Ya. Sepertinya apakah kutukan Natsa akan terpecah? Ya. Kesialan ramalan aku udah nggak berlaku nih kalau BPI menang ya. Ya. Nggak, tetap berlaku Nats. Ini BPI-nya aja yang jago. Oh gitu ya. Ada aja ya. Ada iya. Oke. Okay. Itu ada yang pakai Cyclops? Bukan. Oh bukan ya? Your is speaking. Turtle. Barang siapa mengincar turtle, maka dipastikan dia akan dapat XP. Yeah. Udah kayak dalil ya. Oke. Nah, BPI bermain cepat Nat. Ini style mereka. Nah, ini style mereka yang kita apa ya, boleh bilang satu kemampuan dan kekuatan dari tim BPI ya. Mm-hmm. Bermain kompak, terengginas, dan ganas. Asik. Nah, ini dia BPI 2. Sepertinya mulai bersiap-siap ya. Untuk melawan, siapa tadi? UB 1 ya. Universitas Bakri 1, teman-teman. Nah, oke. Ini, nah, mulai BPI terlihat. BPI 1 ini. Iya, maksudnya BPI 1 siap melawan UB 1 ya. Oke. Okay. Wah. Ah, rasa-rasanya TV One. Bondong-bondong nih. Betul, TV One juga langsung bermain tim ya, berkekompakan. Oke, itu ada yang oke, gokil. Wow, double kill. Nah, kita lihat ini sampai sejauh mana. Oke. Apakah BPI bisa? Dari kill sementara unggul BPI. Mm-hmm. Tetapi TV One menolak kalah ya. Oke. Langsung terbunuh Roger-nya dari BPI. Yang merupakan salah satu player penting. Kita lihat. Yuk, bisa yuk. Main bate TV One katanya. Berat. Memang beda. Oh, wow. Apakah
bisa wipe out ini. Nah, menarik ini ya. Ternyata mulai ada penyerangan signifikan dari BPI pun dari TV One. Oke, nah BPI dengan leluasa menghancurkan turret bagian bawah dari TV One. Namun langsung dijaga oleh saudara siapa itu? Turtle. Ini padahal lagi seru-serunya ya Natsu ya. Tetapi kita ayo, justru. Ayo BPI mana suaranya yuk? Support. Yo! BPI mana kan suaranya? Kenapa nggak ada pendukungnya nih BPI One? TV One. Keren banget TV One. Wow, ada supporternya nih di YouTube ya viewersnya. Ya, siapa aja. Nats, kita baca ini loh. Go, 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 BPI dari Cipung Kocak. Terima kasih Cipung Kocak sudah memberikan supporter kepada BPI. Dan sepertinya memang BPI akan juara. Betul, ya. Kemungkinan besar. Soalnya dari tadi lumayan. Cukup mendominasi. Dan killnya liat langsung banyak banget. Betul. Dari segi goldnya juga udah lebih banyak. TV kenapa? Kenapa? BPI. BPI lebih banyak ngumpulin cuannya ya. Aku ketahuan dia. Bisa bisa ini langsung. Berisik loh itu peperangan. Peperangan pun tidak akan menggangguku ya, karena ini hanya peperangan virtual, Nats. Oh. Ya, iya kan? Aku takutnya ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi, tiba-tiba, iya ya, tiba-tiba lagi ikut perangnya di situ ya. Oke. Nah. BPI apa kak? Kepanjangannya BPI itu adalah. Ini Bakri. Bakri. Pipeline. Pipe, pipe industry. Pipe industry. Enggak ada lainnya ya, pipe industries. Nambah-nambahin ya. Raja, Ini adalah perusahaan Raja Pipa. Ya, Pipa, guys. Dari Bakri Group pastinya. Oh, yeah. Nah, ini luar biasa ya. Perusahaan pipa tetapi jago-jago main Mobile Legend. Ilmu pipa abangku. Hey. Ini baru draftnya Pipa, mantap katanya. Ya mau Pipa bangku. Wow. Oke. Nah, mau kemana? Mau kemana? Terjebak. Wow. BPI mulai on fire ya guys ya. Ini mereka tidak mencari gokil. Triple kill. Hancurkan. Lama itu lama. Lama. Mainnya lagi jikir sore ya. Iya
Ya, Lord berhasil didapatkan oleh tim BPI. Wow, apakah kutukan Natsa akan berakhir? Yeay. Caster minum dulu tuh katanya. Coba Caster minum kopi dulu biar gak minum ngantuk. Kopi dulu, siap. Mantep Roger katanya, mantep Roger. TV One menyala. Mega kill. Untuk lagi nyawon dia ya. Suwe kalau lagi. Oke, terjadi pertempuran. Oh, TV One menolak kalah. Memang beda. Kita akan lihat nih sampai sejauh mana mereka bisa mempertahankan, dan BPI sudah mulai menurunkan Lord. Nih, Kak, salamin sama Mas Adit. Udah makan atau belum? Siapa nih Mas Adit? Mas Adit. Ada yang namanya Mas Adit? Yang mana itu? Maju, Mas boleh, Adit, boleh. Abis ini, nanti kalau on game, nanti kalau on game. Eh, Mas Adit ditanyain udah makan atau belum? Asik. 5 kali. Asik. Nanti kita panggil guys. Ya. Udah nambah 5 kali. Nanti kita udah kenyang itu Mas Adit. Nanti kita panggil aja Mas Adit ya. Udah makan 5 kali itu kapan aja? Kak Kester, salam makan, buat makan. Salam buat panutan BPI Nyonyo. Asik. Ya, Kak Nyonyo dapat salam. Wih, dikasih love tuh sama Kak Nyonyo. Cipung kocak. Oke, luar biasa ya. Gak ada split screen buat players atau hostnya ya, Kak? Nanti ada. Tapi sekarang lagi fokus. Game dulu. Karena ini lagi panas-panasnya ya. Ya, ini last game di betul, match ini kan. Betul. Ya. Nah, jadi tenang ya. Aja ya. Tenang yang aja mau ya. Melihat muka-muka kita yang... Muka-muka ya. Nah, kita nanti akan langsung undang nanti ya. Yang mau nitip salam boleh. Betul. Ayo. Nah, mungkin buat yang sudah meramaikan di YouTube ya, boleh ajak ke teman, keluarga, kerabatnya lagi ya. Siapa tahu ada sesama player Mobile Legends, yeah. Jadi bisa melihat. Ini tuh serius ya, walaupun ini event corporate gathering, tapi pertandingan kayak, yang disuguhkan udah kayak pro player, pro player, teman-teman ya. Boleh ya di-share betul. Nih live-nya, di-share di grup WhatsApp-nya. Betul. Dan juga yang terpenting adalah memberikan dukungan ya. Ya betul. Karena kan siapa tahu ada keluarga teman yang kerja di Bakri Group juga ya kan. Nah, di BPI khususnya atau di TV One. Betul. Saling support. Betul. Ya. BPI lagi dan lagi nge-lord ya. Ya. Udah lot keberapa ini? Kedua ya? Kedua atau ketiga jangan-jangan tadi ya? Kedua, oke. Okay. Tapi berarti TV One tangguh juga ini ya? Artinya BPI mode tering dinas seperti ini masih bisa menahan? Iya, betul. Betul, ini betul. BPI udah yeah. Hard banget kayaknya. Soalnya yeah. Dari segi gold itu udah menang. Dari segi killnya juga udah dari menang. Lord, nah, iya. Dari Lord juga. Tapi si TV One masih bisa mempertahankan. Iya. Betul. Nah, dari segi itemnya pun juga udah mau kebentuk semua ya. Betul, betul. Untuk BPI emang, wah. Bukan kaleng-kaleng, dia memang pipa ya. Iya. Bukan kaleng-kaleng, memang pipa. Boleh. Memang beda ya kan. Salam okay. Dong sama caster yang cewek. Oh. Oke, okay. Siapa itu? Halo. Nata, salam ya. Okay. Salam buat Nata. Yang cowok nggak disalamin nih, tapi ya nggak apa-apa deh. Ya aneh juga kan kalau cowok salam sama cowok. Nah. Oh nggak apa-apa dong, kan bro namanya. Waduh, ya bro. Pak Ata cepet end, kerjaan masih banyak nih. Aduh. Waduh. Lagi main Pak Ata. Pak Ata lagi main. Waduh, namanya Rangga Ananta. Rangga parah katanya. Loh, parah Rangga. Parah. Ya? Emang masih banyak kerjaan, ini kan hari Minggu, biarin dong main iya. Game dulu. Work life balance lah dikit-dikit. Mas Rangga besok gak diajak main basket kan? Ayo TV One semangat. Terima kasih yo, Alex. Yo TV One, apakah TV One bisa bertahan di tengah gempuran BPI? Atau yeah. Justru BPI akan segera killing the game? Betul. Yes.
Nats, aku padamu. Hai. Udah off cam lagi nih. Nanti ya, nanti on cam ya, lagi. Nanti ya, nanti teman-teman yang pengen ngelihat Nats ya, ditunggu aja ini sampai game-nya selesai, oke? Okay? Nah. Nah, itu udah on cam ternyata. Oh ya. Oke. Hai pemirsa dimanapun kamu berada ya. sedang menyaksikan pertarungan Mobile Legend Porseni Bakri yang ini kita bisa melihat ya. Betapa kemampuan para karyawan Bakri Group, terutama yang lagi bertanding di sini ada BPI Bakri Pipe Industry dan juga TV One. Nah, ini mereka permainannya benar-benar udah seperti pro player ya, Natsu ya. Jadi selain ngeliatin Natsu, teman-teman juga bisa ngeliatin permainan dari si Mobile Legends-nya. Betul. Ya. Siapa tahu dia mau nge-recruit jadi pro player juga nih dari. Iya, siapa tahu loh. Iya kan, siapa tahu. Loh. Betul. Ntar beralih betul. Dari pekerja kantoran menjadi pro, iya, player, jadi pro kan? Player ya. Karena sih aku wota banget loh. Waduh, halo, wota banget kah? Wota banget. Nah gitu dong, bisa lihat caster yang cewek kan ada. Asik. Oh jadi harus gini ya. Biar itu tuh. Dan kameranya. Kalau gitu ke Hayden nggak bisa ngantuk kalau begini. Kurang ajar. Tadi aku di roasting. Aku udah ketawa banget nggak kuat. Dia tiba-tiba. AFK guys. Untung memang sengaja mengepasin teman. Tahu nih, akhirnya ngomong doang. Udahlah, BPI menang ya. Oke, ini Lord ketiga akan diambil alih oleh. Nah kan, BPI butuh Lord ketiga. Artinya oh, ini, BPI ya, tetap ya. Ini, artinya ini ada sesuatu ini. Ini, siapa TV One bisa mempertahankan. Iya, bisa masih tetap apa ya. Padahal BPI brand. Udah emang betul. Skill terbaiknya ini. Iya. Nah. Mereka digaji emang kerjanya buat main doang. Waduh. Waduh. Kata Mas Rangga. Ketahuan nih, berarti BPI ternyata gajinya adalah buat main Mobile Legends. Mobile Legends ya. Oke, okay, terima kasih infonya Mas Rangga ya. Kita jadi tahu. Salamin sama Aja Saiful dong Kakak Natsa. Saiful. Yang mana Saiful? Wih, dapat salam. Oke. Saya udah disalamin. Cukrukuk. And Ya, detik. Woo! Selamat kepada BPI 2. Gokil. Akhirnya memenangkan pertandingan ini. Sesuai prediksi. Oh, berarti prediksi aku udah yang aku dukung belum tentu kalah ya, guys, tandanya. Tetap TV One panik gak tuh? Panik lah. Iya. Atau sebenarnya gini Nats, kamu kenapa kok prediksinya seakan-akan meleset? Bukan kamu yang sial ya, tapi kamu kurang melihat kejagoan. Betul. Nah kalau yang ini BPI memang kamu jeli. Emang lihat, jago. BPI memang jago gitu ya, dan kamu bisa menangkap sisi kejagoannya BPI ini. Iya, memang dari awal sih emang jago banget. Emang ya. Jago banget. Dan ya? Kebetulan si TV One tuh juga jago, jadi kita kayak sempat kegocek. Ya udah, sempat kegocek. Iya, jadi intinya nice try buat TV One. Yeay. And congratulations buat BPI becoming the grand final of eSports Mobile Legends Competition Porseni Bakri 2024.